tips pertolongan pertama pada orang tersedak. 1. Posisikan diri di belakang korban. 2. Buka kaki korban selebar bahu. 3. Posisikan kaki penolong maju ke depan membentuk kuda-kuda. 4. Letakkan tangan satu jengkal di atas pusar untuk mencari diafragma korban. 5. Kepalkan tangan dengan ibu jari di dalam, lalu letakkan tangan satunya di depan tangan yang mengepal. 6. Hentakan ke dalam dan ke atas sebanyak 5 kali, lalu tanya kepada korban apakah benda sudah keluar atau belum. Jika belum, ulangi kembali langkah tersebut. 7. Apabila benda tidak kunjung keluar, lalu korban tidak sadarkan diri, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Semoga tips kali ini dapat bermanfaat. Salam Yuda Brahmajaya.